ini sekumpulan anak muda dari berbagai daerah. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Kami berambisi untuk menjadi tim e-sport Mobile Legends terbaik di Indonesia. Bahkan kalau perlu, diakui hingga tingkat internasional. Di kota Yogyakarta ini, kami membawa nama besar Seregum Geon. Dengan satu tujuan. Untuk menjadi juara pada turnamen WOG Jogja Battleground 2017. Selama turnamen berlangsung, ya ada banyak kendala sih yang kami hadapi. Seperti jadwal tanding yang mundur tak menentu, sempat juga kami menunggu selama 10 jam. Hal ini tentu saja mengganggu mood dan konsentrasi kami. Pertandingan demi pertandingan, kami mainkan dengan susah payah dan kerja keras. Tapi untungnya kami bisa tetap solid dan terus mencapai kemenangan hingga sampai babak grand final. Dengan dukungan dan doa dari para supporter, akhirnya kami berhasil meraih juara di turnamen WOG Jogja Battleground kali ini.